Pep, gue punya tebakan nih. Nah, gue lagi ngapain nih? Ayo. Ngupas pisang. Salah. Lo? Nyisir wig. Ya, salah. Tahu enggak lo? Tahu enggak? Apaan sih enggak tahu? Enggak tahu. Apaan? Ya udah gue tutup lagi. Gua. Selamat datang Lubing Sang dan Ari Sang. Iya. Sekarang kita masuk ke pelajaran pertama. Bagaimana cara menyambut tamu dan melepas tamu. Kalau menyambut tamu seperti ini. Hai, melepas tamu. Bye. Oke? Oke, oke. Coba kalian ikut. Menyambut tamu. Hai. Melepas tamu. Bye. Menyambut tamu. Hai. Menyambut tamu. Hai. Menyambut tamu. Hai. Iya, kalian pintar. Oke, sekarang kita cara minum sake. Iya. Oke. Duduk, duduk. Duduk, eh. Duduk, duduk, eh. Kuntil. Apa itu, eh? Duduk, eh. Ingat, kalau tamu belum minum, kalian tidak boleh minum. Ya, begini caranya. Ambil mangkuk. Ah, tamu minum. Enak ya? Enak ya? Sekarang bagaimana cara makan yang benar ya? Kasih tamu makan yang porsi besar dulu, baru kalian makan yang kecil-kecil. Mengerti? Mengerti? Saya tamu, ambil besar. Kalian ambil kecil-kecil. Ambil, ambil ya? Kecil ya? Rumah sang, kecil ya? Ya, tamu makan dulu. Makan. Mana makan ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Eh, ada sang, ada sang. Tamu belum minum, enggak boleh minum ya? Ada sang, ada sang. Pedas sekali sih. Itu tamu, itu ada tahu sayang ya? Ambil lagi ya, kecil ya? Makan ya? Makan ya? Oh, belum ya? Makan. Belum ya? Belum ya? Nggak boleh ya? Pedas ya, pedas ya? Nggak makan ya? Belum habis ya? Sampai ketemu ya. Ya, ya, yiu. Wah, so gaul banget sih lu, Stan. Tapi sih, Bang. Gue punya tebakan. Orang apa yang paling gaul? Selebritis lah. Oh, bener, bener, bener. Berdua lu basi. Jawabannya yaitu orang Melayu. Sekarang kita belajar dapat duit tip dari tamu nih. Ada tamu nih. Kita sambut nih. Hai. Hai. Silakan nih, silakan. Mati nih. Minum sake nih. Sake. Sake nih sakadap. Silakan nih. Pijit. Tip nih. Oh, good deh. Tip. Tip nih. Kembali nih. Oh, ini. Oke nih. Kenapa tip, Bo? Iya, cepet, Bo. Doain ini. Mijit apa matiin tulang nih? Sakit nih. Sakit nih, sakit, Bo. Tip. Aduh. Ini sih, pijitnya salah sih ya. Coba, Rubin sang. Hai, Om. Hah? Om. Kapan gue kawin sama tante lo, Nek? Tipnya, Om. Tip, tahan. Sakit. Sabar, Nek. Jangan takut, Nek. Ada jurus terakhir, Nek. Apa? Hai, Kek. Kasih mana, Tip, Nek. Tadi siapa ditampar nih? Tampar lagi. Pan, gue punya bagus nih, melar-melar ke plastik. Coba sini. Nih. Iya. Bagus ya? Lengket-lengket. Dari mana? Dari sini. Ah,
sekarang kita belajar menghadapi tamu kurang ajar, Nek. Emang suka banyak tamu yang kurang ajar, Nek. Iya nggak? Ember. Nah, sekarang kita panggilkan seorang tamu peraga kurang ajar, Nek. Hei, pisang! Wow. Hai. Pinggir-pinggir, Nek. Contoh, Nek. Hei, pisang. Serang dari belakang, Nek. Wah, kaki buka, Nek. Tendang kemaluan, Nek. Dari kanan gimana? Sama, Nek. Kita tangkis tangan kanan nih, tendang kemaluan nih. Kalau dari kiri? Sama nih, tangkis tangan kiri nih, tendang kemaluan nih. Kalau dari depan? Tidak usah tangkis, tidak usah tendang nih. Kok bisa begitu? Begitu? Begini nih. Baby, baby sang, serang dari depan nih. Balas dendam nih gua nih. Masih ada Rubeng sang, sama Adi sang, mau coba nih. Lu gak percaya? Kagak. Nih, gua telepon ya. Coba. Nih, dengerin sama-sama nih. Penerbangan Bintang Air, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mbak mau nanya, dari Jakarta ke Surabaya berapa lama ya? Oh, sebentar. Tuh, kan? Cuma sebentar. Gak percaya sih. Sebagai seorang desa, kita harus mengerti juga tentang kesenian, nih. Jadi, makanan yang disajikan itu harus sesuai dengan nyanyian dan tarian, nih. Tamu, ada tamu datang, nih. Kita kasih, kita sambut, nih. Hai! Hai! Silakan, 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 hai! Mau makan apa, nih? Mau makan ayam goreng sama bebek panggang, nih. Sebentar, nih. Sebentar, nih. Perhatikan, nih. Dia mau apa, buat apa? Tahu, perhatikan, nih. Makanan ini harus sesuai dengan tarian dan nyanyian, nih. Oh, iya. Koko Ronotomo, begitulah bunyi. Kakinya bertanduk, ini ayam gorengnya. Bagus, nih, bagus, nih. Bagus, nih, bagus, bagus. Dari mana? Bagus, bagus, nih. Bagus, nih. Ya, boleh. Kita juga bisa. Oh, itu juga bisa, dong. Bentar, bentar. Makanan kan, potong bebek. Gesia, gesia di kuali, gesia ke kanan, gesia ke kiri, la 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 la. Tak bagus nih, tak bagus nih, tak bagus dah. Tom, tom, palus, palus nih, palus nih. Tip, 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 tip. Mana? Tip, tip, mana? Tip, tip, tip. Nggak dapet nih, nggak dapet nih. Kalau begitu gini sih, kita pakai jurus terakhir nih. Mana nih, mana nih? Aku nih. Ayo nih. Buka permasi nih, buka permasi nih. Ayo, tip. Dan sekarang kamu harus nyanyi. Nyanyi nih, nyanyi. Bukan ayamnya. Nyanyi nih, nyanyi nih. Potong bebek. Potong bebeknya. Nyanyi nih, nyanyi. Nyanyi nih, nyanyi. Tip, nggak mana? Sakit, nggak? Gawat ini kuning, nih. Stan, kenapa ninja pakai baju hitam? Karena dia suka warna hitam. Norak lo jawabannya. Kenapa, kenapa, kenapa? Kalau pakai baju putih, pocong. Oke. Iya, terima kasih. Bye, cus. Banget lo. Ini kan tamu aku. Permisi, Mbak. Ya? Sapamnya sebelah mana ya, Mbak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Kalau kantor polisi jauh apa dekat? Lumayan lah, kira-kira sejam. Satu jam ya? Iya. Oh iya. Kalau begitu, semuanya angkat tangan! Yang kanan atau kiri? Dua-duanya diangkat! Kamu yang ujung buka brankas! Yang gemuk sono gabung, cepetan! Tembak yang gendut aja, Om! Nanti kempes kalau gue tembak! Ayo cepetan! Tembak dong, Om! Kan belum kewal! Kemau dong, gue udah tembak! Cintar membuka, ini brankasnya cepetan! Gue lupa lagi nomor brankasnya! Gimana sih? Gak tau! Tunggu, kayak gue inget deh. Lo yang muter ya? Iya. Kayaknya 36 deh. Iya. 42. Udah. 44. Gimana? Nah, masukin cepat, masukin cepat. Kok lu seneng sih? Gak apa-apa deh, aduh. Mana duitnya sini? Berdua. Mana sini? Iya, Om. Ya ampun, berat amat nih, logam semua. Kagak mau gue duit kayak gini, buat apaan? Karena yang kertas di situ tuh, Om. Mau tahu kenapa bang ini gak ada satpamnya? Karena dulu kita bekas satpam. Siap, komandan. Komandan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
tempatnya? Aneh begini ya? Udah, daripada kita bingung, kita tanya sama si bos aja yuk. Yuk. Apaan nih? Malam, bidadariku. Malam, bos. Tugas kalian kali ini membantu menyelesaikan masalah para tamu yang datang ke bar ini tanpa harus mabuk-mabukan. Loh, memangnya orang yang datang ke sini mabuk-mabukan karena apa, bos? Biasanya karena orang sakit hati, kalah judi, dan dipecat dari pekerjaan. Dan ingat, pelanggan adalah raja. Iya, bos. Siap, bos. Kayaknya kita bakal ketemu sama orang aneh-aneh lagi di sini ya. Ya, terima aja deh. Namanya juga kita kan bidadari kena hukuman. Iya kan? Kacau. Kenapa, mas? Aku cukup. Mau minum apa, mas? Bir ya. Bir. Oh ya udah. Berapa? 1, 2, 3. Dua apa? 2 gelas, 2 botol. Oh, 2 botol banyak banget. Nih, Sar. Tuh, Mas. Minumnya banyak amat sih, Mas. Lagi sakit ya? Sakit hati. Dipecat. Ya, kalah judi ya? Iya nih pasti. Gak pernah judi. Lah, terus kenapa? Lagi keselak. Nih. Eh, Pep, gua mau tanya nih. Kenapa anjing sama kucing sukanya berantem? Ya udah dari sononya begitu. Bukan. Loh, emang kenapa berantem? Ya karena lagi ada masalah aja. Mbak, kenapa perempuan itu jahat ya, Mbak ya? Enggak kok. Bener enggak, Mbak? Kepalanya berat banget. Sana. Ih, berat. Aduh. Mbak. Mau ngapain lo? Sini lagi, mau peluk-peluk juga lo. Pokoknya malam ini saya mau mabok. Asik. Jangan, enggak boleh. Loh, kita kan laku. Enggak boleh sama si bos mabok. Jangan mabok ya. Mendingan cerita aja sama kita-kita. Apa sih masalahnya? Saya ini disangka selingkuh sama pacar saya. Padahal saya selama ini cari uang untuk biaya pernikahan kami. Ya ampun. Udah nyoba telepon dia belum? Udah, tapi enggak diangkat. Sibuk kali. Apa? Ih, ngapain lagi sih? Kenapa sih suka banget sama sini gue? Ya udah deh, enggak apa-apa. Jangan sedih ya. Kenapa? Aku bingung banget, kenapa? Saya nyari pacar saya, Mbak. Pacarnya? Pacarnya emang kenapa? Aduh, pokoknya ada salah paham gitu deh, Mbak. Padahal lamaran mau saya terima loh. Oh, ciri-ciri pacarnya seperti apa? Tinggi, kecil, panjang, pendek? Badannya kecil, tapi agak ganteng kok, Mbak. Kecil, cakep. Mbak, jangan-jangan yang itu bukan tuh. Itu yang di belakang. Ica! Ternyata kamu emang selingkuh ya? Kurang aja kamu kan. Pokoknya lamaran kamu saya tolak. Fanny lagi pergi. Ntar disampein ya. Nah ini dia. Fan, tadi ada nyariin lo di telepon. Siapa? Orangnya tinggi, hitam kulitnya, ada celana di sini. Minumannya? Oh, komplit dong. Dari yang cair sampai yang kental juga ada. Berarti susu ada dong? Susu ada, emang ya, yang paling mahal apa? Yakin nih yang paling mahal, 500 ribu. Tuh. Oh, udah. Nih. 500 ribu nih? Oh, okay. Iya. 200 ribu. 500 ribu. Siap. Iya. Iya, ganda. Bos! Siap, lo. Pintar daripada lupa nih, pagi sekarang aja. Iya, cepetan.
Kok mahal ini? Orang saya pesennya soda sama kacang doang kok. Loh, Pak, tadi kan ada teman Bapak yang karyawannya Bapak loh, Pak, yang pakai baju hijau. Dia itu masih minimal 500.000. Bapak harus bayar. Hah? Karyawan siapa? Saya enggak kenal, saya enggak kenal. Saya enggak mau bayar. Stan, kenapa ya burung suka hinggap di kabel tiang listrik? Ya gitu ya, gak tahu. Dia kan lagi ngisi baterai biar bisa terbang lagi.